bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, ikhwati fillah al-mustami'in al-kiram, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kita masih lagi membincangkan 119 dalam program pembentukan akhlak dalam diri anak-anak dan dalam diri kita sendiri. Dengan Allah Subhanahu wa taala musyiat 119 ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu sama dengan orang-orang yang benar. Kata para ulama tafsir, ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa martabat al-iman ini adalah sebelum daripada martabat al-taqwa. Taqwa adalah lebih tinggi daripada iman. Sebagaimana iman lebih tinggi daripada Islam, maka demikian juga taqwa lebih tinggi dari iman. Itulah dia proses pembinaan kekuatan jati diri umat Islam itu sendiri. Dari ini mereka sekalian, proses membina akhlak ini dimulakan dengan at-takhliyah, diikuti dengan at-tahliyah, bermula dengan kha, berakhir dengan ha. Kha, takhliyah maknanya membuang, remove. Kalau dalam istilah komputer dipanggil uninstall, uninstall. Kemudian kita install yang baru, itu nama tahliyah. Tahliyah bin ha, ha pedas ini merujuk kepada menghiasi diri. Tapi bagi anak-anak, ialah proses yang berbeza. Diri kita ni harus menjadi guru yang betul pada anak-anak. Jangan kita tunjukkan satu perkara tetapi yang kita sarankan kepada dia perkara yang lain. Kita tunjukkan contohnya tidak semayang subuh, tapi kita suruh dia semayang subuh, dia tak akan dengar saranan kita. Dia akan lihat akhlak kita, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab dilihat dari perspektif para murabbi, arbab, al-akhlak, sebenarnya perkara pertama yang ditanam dalam diri anak-anak adalah sopan santun, akhlak. Sebagaimana doa Nabi yang salam, Allahumma ahsan ta khalqi fa ahsin li. Ya Allah, sebagaimana kau telah memperelokkan akhlakku, maka memperelokkan kejadianku, maka perelokkanlah akhlakku. Jadi kita kena tanam adab dalam diri anak-anak ni. Di samping doa, tunjukkan. Itu sebab berkata Ali Al-Madini radhiyallahu anhu, menanam adab pekerti yang mulia kepada anak-anak lebih baik daripada memberi kepada mereka mewariskan harta. Kerana adab dan akhlak ini bakal mendatangkan harta, kehormatan, cinta sama manusia menghormati, serta menghimpun bagi mereka kebaikan dunia juga akhirat. Tetapi tidak pada harta, dia akan memusnahkan banyak perkara. Jadi salafus salih telah memberi perhatian yang besar kepada tuntutan akhlak ini. Mereka mula mendidik anak-anak mereka di atas adab itu, sampai seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan seruannya kepada dua orang tua dan bahasa yang sangat lembut. Katanya, didiklah anak-anakmu dengan adab, kerana semuanya engkau bertanggungjawab atas apa yang kau didik dan apa yang kau ajarkan. Sedangkan ia akan bertanggungjawab terhadap kebaktian dan kepatuhannya kepada kamu. Jadi, melihat kepada pembangunan akhlak terhadap orang lain ini, tuntutan kepada orang lain telah kita jelaskan pada upaya terdahulu, adab pada orang tua yang pertama. Yang kedua, adab pada ulama, menyayangi ulama. Sampai Al-Imam Al-Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan, larangan bagi anak ni ataupun murid atau pelajar panggil ayah dia, panggil guru dia, panggil syekh dia dengan menggunakan nama. Hendaklah memanggil dengan nama-nama yang mulia, guruku, muallimku, mudarisku ke, ataupun syekhi ke, ataupun abi ke, abati ke, mana-mana yang dirujuk. Sering ini boleh kemasian. Itu sebab
Kata Imam Ghazali dan Ihya Ibnuddin, pandangan daripada Yahya bin Mu'az, seorang tabi'in, tokoh yang terkemuka, mengapa kita kena menghormati ulama'mu sebagaimana menghormati ibu ayah? Jawapannya, menjaga anak-anak mereka dari neraka dunia, kesan dunia. Tapi para ulama' itu menjaga mereka dari kesan akhirat. Yang ketiga, kita kena tanam dalam diri anak-anak ni ke arah ada sifat benar, yang mana akhlak ni datang in package. Hendaklah kita menanam dalam diri mereka ni ada perasaan hormat dan menghargai orang-orang lain. Saya ingin memberikan masukan. Ada sebuah hadis riwayat dari Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa seorang tua datang ingin bertemu dengan Nabi SAW. Beliau ni berjalan lambat. Kemudian Nabi SAW telah pun bersabda kepadanya, bukan dari kami, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah dari kalangan kita yang tidak menyayangi orang-orang tua dan tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi orang muda. Saya beri kata sekian. Begitu juga Nabi mengajar kita menghormati orang lebih tua ni, menghormati orang lain, menghormati, menghargai orang lain. Diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, aku pernah bermimpi sedang bersiwak, sedang bersugi. Tiba-tiba datang dua orang kepadaku, yang salah satu daripadanya tua dan satu daripadanya muda. Aku berikan siwak itu kepada yang lebih muda. Tapi telah dikatakan kepadaku dalam satu suara bahawa utamakanlah yang tua. Akhirnya aku berikan siwak itu kepada orang lebih tua. Hadis ini ceritakan tentang mimpi Nabi SAW. Dan mimpi yang mengandungi petunjuk itu bahawa Nabi mengajar mendahulukan orang lebih tua, menghormati orang lebih tua, menghargai orang lebih tua. Begitu juga saudara yang mulia kelas yang diajar dalam adab Islam ni, kata Imam Al-Ghazali dan Ihya Ibnuddin, adab persaudaraan, iaitu persaudaraan yang dibangunkan di atas ikatan darah daging, ayah, seibu, saya sebagai contohnya. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah dalam sahih, Nabi pernah bersabda, sesiapa yang menunjuk kepada saudaranya dengan menggunakan besi, maka semuanya para malaikat akan mengutuknya sampai dia meninggalkan buatan itu. Sekalipun saudara yang ditunjukkan itu merupakan saudara, seayah, seibu. Apa kaitan hadis ini dengan yang saya nak ceritakan kepada saudara? Bahawa di sini nak tunjukkan kedudukan persaudaraan yang ada hubungan yang khusus dalam Islam. Nak menceritakan kepada kita, penting untuk menyayangi adik-beradik. Janganlah kita berkelakuan buruk kepada mereka. Dan dalam Islam juga, dalam pembentukan akhlak yang sempurna ni, dalam bab adab, diajar kita adab bertetangga, jiran tetangga, adab minta izin untuk masuk ke rumah, adab ketika makan. Sampai Nabi SAW pun telah menegur seorang sahabat. Hadis riwayat Umar bin Abi Salamah, bahawa beliau ni masih kecil ketika duduk di pangkuan Nabi. Maka ketika dia mula nak makan, Nabi telah pun menegurnya, ya gulam samillah wa kul yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah nama Allah, sebutlah nama Allah dahulu, kemudian makan tangan kanan, makan yang dekat dengan kamu. Ini tujuan ni untuk membina dalam diri anak-anak ni akhlak daripada kecil. Adab makan pun ada, adab minta izin pun ada, adab berkawan, adab berjalan tetangga, adab menghormati orang tua, bagaimana nak memuliakan seorang yang lain. Kemudian datang yang kedua dalam proses pembinaan akhlak ni, pilar yang kedua, jelas Al-Imam Al-Ghazali, adalah mengasah dalam diri anak atau membimbing anak ni supaya bersifat dengan sifat jujur. Jujur merupakan satu pilar penting antara pilar-pilar tiang-tiang akhlak dalam Islam. Jadi Nabi SAW sendiri telah memberikan perhatian terhadap perangai itu dalam diri anak-anak keliling Nabi SAW. Nabi telah memberi arahan kepada ibu bapa agar membiasakan aku jujur sebagai contohnya. Jangan berbohong. Nabi meletakkan kaedah bahawa anak juga merupakan manusia yang mempunyai hak dalam hal-hal muamalah kemanusiaan. Jadi kedua ibu bapa tidak dibenarkan untuk menipu, berbohong dengan apa jua keadaan sekalipun. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud daripada Abdullah bin Amir, bahawa beliau berkata, ibuku manggil aku pada satu hari, ta'al mutik. Ketika itu Nabi ada bersama dengan kami di rumah. Nabi berkata, kemarilah aku nak beri sesuatu kepadamu. Nabi bertanya, apa yang nak kau berikan kepadanya? Jawapan ibu ini, aku nak beri kepadanya, wahai Nabi, korma. Nabi telah bersabda, jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, semuanya engkau telah menanggung dusta, dosa dusta.
Itu juga hadis oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa sahaja yang berkata kepada anaknya, marilah aku nak beri satu kepadamu, namun ternyata tidak ada yang diberi, maka dia tulis sebagai seorang pendusta. Jadi saya ini mulai kat Allah sekalian, Salafus Salih juga memberikan perhatian terhadap perangai jujur ini, jujur kepada janji sebagai contohnya, walaupun jujur, walaupun perjanjian terhadap anak yang masih kecil. Saya ini mulai kat Allah sekalian. Ni Imam As-Sam'ani dalam kitab beliau, kitab Adab Al-Imla' Wal-Istimla', meriwayatkan daripada Abu Ishaq, daripada Abu Ahwas, daripada Allah radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, hindarilah cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, kerana cerita-cerita bohong itu akan menyebabkan anak-anak pun berfikir untuk berbohong, berfikir untuk berjanji tapi mungkir. Cerita-cerita dusta, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita nenek kebayan, cerita-cerita tentang puteri gunung ledang, cerita tentang puteri yang tidak wujud, tak payahlah dibawa kepada anak-anak saudara. Bawalah cerita-cerita lebih serius yang ada dalam Quran, dalam hadis, kisah Ummahatul Mu'minin. Bacalah sebagai contohnya puteri dan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan mereka dengan anak-anak Nabi, puteri-puteri Nabi, isteri-isteri Nabi, isteri-isteri dan puteri-puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Istanbuli sebagai contohnya. Supaya kisah-kisah ini kisah yang lebih realistik, kisah yang mengandungi pengajaran lebih tepat, yang mana dia berlaku dalam Baitul Nubuwwah, keluarga, dalam rumah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi anak-anak ni nak dibimbing, nak dibimbing dengan akhlak yang terpuji. Nombor tiga dalam pilar ataupun tiang ataupun rukun pembinaan jati diri anak yang sempurna ni, akhlaknya, hendaklah kita mengajar anak-anak ni menyimpan rahsia. Rasulullah memberikan perhatian terhadap perkembangan anak sampailah ia mampu untuk menjaga rahsia, kerana ia akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri pada masa itu dan seterusnya akan datang, berguna untuk keselamatan keluarga serta menjaga kekuatan masyarakat. Jadi anak yang sudah biasakan dengan sifat menjaga rahsia ini akan membesar dengan kemahuan yang kuat, akan besar dengan kepercayaan masyarakat, terjaga daripada sebarang bentuk perkara-perkara yang merosakkan. Itu sebab dalam satu hadis riwayat daripada Abu Abdullah bin Ja'far, dia berkata, satu hari Rasulullah SAW pernah memboncengkan aku, meletakkan aku di belakang atas unta. Kemudian Nabi telah pun menyuruh aku menyimpan rahsia agar tidak mengatakan kepada seseorang pun. Rahsia ini bukan berkaitan syariat sedaya, tapi rahsia ini berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan Abdullah bin Ja'far ni adalah seorang anak yang telah kematian ayahnya dalam medan Mu'tah, iaitu Ja'far bin Abi Talib, yang Nabi sayang kepada Abdullah dan Nabi doakan untuknya dalam perniagaan lakukan. Barakallahu fi safaqatihi fi bai'ihi, moga Allah memberkati dia dalam perniagaan lakukan. Ni Abdullah menjual barang-barang kulit dekat dengan masjid bila ayahnya sudah mati, kerana nak menanggung keluarga walaupun dia masih lagi anak yang masih remaja pada waktu itu. Jadi Allah ni supaya menyimpan rahsia, bukan berkaitan dengan syariat saudara, ialah berkaitan dengan satu perkara yang khas tentang keluarga mereka. Saudara ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Seterusnya datang pilar yang keempat, tiang yang keempat, rukun yang keempat disebut para ulama dalam tarbiyatul awlad. Yang keempat, diajar kita untuk menanam dalam diri anak-anak ni akhlak yang terpuji, supaya dia terbiasa dengan sifat jujur, benar. Latihlah anak agar bersifat amanah, kerana ia merupakan dasar kepada karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lantik menjadi Nabi. Sampai orang-orang musyrikin yang menentang Nabi pun sering panggil Nabi sebelum itu Muhammadul Amin, As-Sadiqul Amin, yang benar lagi amanah. Ini adalah satu pengajaran kepada kita, kepada anak-anak, untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menjelaskan dalam Al-Azkar satu riwayat daripada Ibn Sunni daripada Abdullah bin Busur, bahawa dia berkata, ni Abdullah bin Busur ni salah seorang daripada sirarul sahabah, salah seorang sahabat yang masih kecil waktu Nabi diutuskan di Madinah. Jadi Abdullah bin Busur ni cerita mengikut ingatan beliau, pentingnya anak-anak kita kita bawa kepada orang saleh, kerana dia akan dicorakkan pemikiran itu dengan perilaku orang soleh yang dia perhatikan selalu di depannya. Jadi Abdullah bin Busur ni berkata, ibuku pernah mengutus aku untuk bertemu dengan Rasulullah dengan bawa setangkai buah anggur, lalu aku makan sebahagian daripadanya sebelum aku berikan kepada Nabi. Ketika aku sampai di tempat Nabi, maka Nabi Rasulullah telah pun memiar telingaku dengan lembut, lalu berkata kepada ku, wahai anak,
engkau ni kena lebih amanah. Nabi yang salah berkata kepada Abdullah bin Busur, budak kecil ni, ibu dia suruh hantar setangkai anggur, dia makan separuh, makan sikit, rahim dia sikit untuk Rasulullah SAW. Rasulullah biar dengan dia dengan manja, bergurau dengannya, wahai anak, jangan biarkan dalam dirimu ada sifat khianat kepada amanah yang diberikan oleh ibumu. Selagi dia mulakan Allah sekalian, yang terakhir sekali dalam pembentukan akhlak anak-anak ni, ajar anak-anak untuk berlapang dada, tidak mendengki. Bacakan untuknya surah Al-Nashrah, Al-Syarhu, Al-Nashrah Al-Kasadrak. Dibacakan pada minuman, diberikan kepada anak-anak, agar anak-anak ni memiliki sifat berlapang dada, tidak ada rasa dendam dan dengki kepada orang lain, sebagai satu ikhtiar. Di samping kita kawankan dia dengan orang yang saleh, di samping kita memilih penginapan, kediaman di dekat dengan masjid, dengan surau umpamanya, kerana ialah perempuan orang saleh, sebagai usaha untuk menghindari sifat dengki, sifat dendam terhadap orang-orang Islam yang lain. Saya ingin menikmati sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi dari perspektif Abdul Rahman Hassan Abdul Nakal Maidani, dari sudut pembinaan yang difokuskan kepada enam tangga itu, sebagai administrasikan dalam diri kita, sebagaimana kita tanamkan dengan anak-anak, maka diri kita juga harus ada sifat-sifat seperti itu. InsyaAllah kita akan huraikan perspektif itu dalam kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.